Nah, kaum muslimin, kata Nabi, harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'da. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Ini perumpamaan yang kedua dari Nabi. Seperti 10 marjan. Satu marjan itu ada ruangan kosong di tengah-tengahnya yang bisa dimasukkan tali. Lalu marjan yang kedua dimasukkan lagi tali di tengah-tengahnya, ada ruang kosongnya. Antar satu marjan dengan marjan yang lain terhubung oleh tali tersebut. Lalu mereka seperti sebuah tasbih. Ya, di bagian bawahnya dikasih simpul. Kalau kata orang Padang, disantuang. Hah? Dikasih simpul. Sehingga tertahan 10 butiran itu. Iyuqta'u silk. Ketika simpul itu diputus. Ketika simpul itu dipotong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Butiran pertama keluar enggak? Pasti keluar. Lalu butiran kedua gimana? Menyusul. Butiran ketiga? Menyusul lagi. Dan jaraknya makin cepat daripada sebelumnya. Tep, tep. Akhirnya selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat ini jaraknya saling berdekatan, enggak pakai lama. 7 dari 10 itu umat Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3 yang lagi, 8, 9, 10, insyaallah alhamdulillah umat Nabi Muhammad tidak akan pernah mengalami, tidak akan menyaksikannya. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad, umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat itu. Alhamdulillah. Apa tanda besar kiamat yang pertama? Yaitu dukhon membungkus dan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Matahari tidak nampak. Orang tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat masuk, ya Rasulullah? Nabi mengatakan, taqdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja. Dukhon terjadi 40 hari. Kemudian setelah itu muncul tanda besar kiamat yang kedua. Jaraknya antara dukhon kepada tanda besar kiamat yang kedua paling hanya 3 tahun paling lama. Terjadi tanda besar kiamat yang kedua. Apa? Al-Masih Ad-Dajjal la'natullah alaih bebas. Mengelilingi seluruh permukaan bumi, menyebarkan fitnah, banyak manusia menuhankannya dan banyak manusia yang murtad. Banyak manusia termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kafir kepada Allah dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Saking kuatnya dan dahsyatnya kesaktian, sihir, magic, kekuatan hipnotis dan lain-lain yang dimiliki oleh Dajjal. Dajjal hanya berlangsung ketika lepas 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Setelah itu Dajjal diakhiri oleh terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ketiga, Allah turunkan dari langit dunia Al-Masih Isa alaihi salam. Hanya dia yang mampu menghabisi Dajjal. Dajjal dibunuh. Setelah Dajjal dibunuh, maka beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan. Bumi ini dibungkus oleh mereka saking banyaknya jumlahnya. Nabi Isa tidak mampu melawannya. Imam Al-Mahdi juga tidak kuasa. Orang-orang beriman malah disuruh naik ke atas Bukit Tursina, selamatkan diri di sana. Mereka dikepung. Singkatnya Allah yang menghabisi langsung Ya'juj dan Ma'juj, satu muka bumi. Maka musnahlah Ya'juj dan Ma'juj. Umat manusia setelah Ya'juj Ma'juj habis, masuk ke masa-masa aman. Tenang, tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kejahatan apapun, bahkan tidak ada
binatang buas pun satu pun di muka bumi ini, melainkan Allah menjadikan jinak di masa-masa aman itu. Saking amannya, kata Nabi, seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut, dari Yaman menuju ke Makkah, melaksanakan ibadah haji ya, tanpa mahram, tanpa rombongan, tanpa satu orang pun yang mendampinginya. Aman dia pergi, aman dia melaksanakan ibadah manasik haji, aman dia pulang tanpa ada sesuatu pun yang ditakutkan. Itulah masa-masa aman. Dan masa-masa ini hanya berlangsung 7, 8 atau 9 tahun paling lama. Kemudian kata Rasulullah, di masa-masa aman ini terjadi 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat tadi baru 4 ya. Tanda besar kiamat yang kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul fisik matahari ini. Kemudian tanda besar kiamat yang keenam ya, yaitu binatang raksasa keluar dari perut bumi di 3 tempat yang berbeda di waktu yang berbeda. Dan kemunculan yang ketiga adalah dari perut bumi kota Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang ini Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan nama Dabatul Ardi, surat An-Naml ayat 82. Setelah itu binatang ini kembali tenggelam ke bumi. Dan tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Bertiupnya angin lembut dari negeri Yaman. Apa fungsi angin ini? Angin ini, kalau ini bumi, lihat ini, kalau ini bumi, angin ini dengan segera membungkus bumi. Tidak ada satupun tempat di muka bumi yang tidak akan didatangi oleh angin ini. Angin tersebut, kata Rasulullah, sejuk dan berbau misik, berbau kesturi. Tugas angin ini adalah tidak ada satupun orang yang masih punya iman kepada Allah di dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepada orang ini. Sekalipun dia ada di dalam gua, dia ada di gunung, ada di lembah, ada di gurun Sahara, ada di mana saja, akan sampai angin itu kepadanya. Saat angin ini menyentuh orang tersebut, saat angin ini terhirup oleh orang tersebut yang ada iman dalam dadanya kepada Allah, maka dia akan menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi, orang Islam, orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Inilah dia tanda besar kiamat yang ketujuh. Sebatas ini cuma orang Islam ada di bumi. Setelah itu tidak ada lagi tersisa satupun orang Islam di muka bumi ini. Yang hidup hanya orang-orang kafir belaka yang tidak kenal mereka dengan Allah sedikit pun. Begitu kaum muslimin. Apa tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10? Mau tahu? Mau tahu? Kayaknya enggak usah. Masalahnya kita tidak akan menyaksikannya. Ya, pengen tahu aja kali ya. Yang ke-8, seluruh daratan bumi yang ada di daratan sebelah timur Allah tenggelamkan. Australia, New Zealand, seluruh Indonesia, termasuk Timur Leste, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Cina, sampai ke Rusia, seluruh Asia Tengah tenggelam masuk ke dalam bumi, ke dalam laut. Pemandangan yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9. Seluruh daratan bumi sebelah barat ikut tenggelam seperti yang terjadi di timur. Brasilia, Suriname, seluruh Afrika, seluruh Amerika Serikat, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam bumi. Dan tanda besar kiamat yang penutup 10, yaitu jadi apa yang tersisa dari daratan bumi ini? Masih ada manusia enggak dengan kejadian itu? Masih. Bapak Ibu, masih ada tersisa manusia kah? Masih. Coba lihat. Yang masih Allah izinkan tersisa daratan di muka bumi adalah seonggok daratan, seketul daratan yang ada di Timur Tengah. Dan sekarang nanti akan kembali kepada nama aslinya. Ini nanti namanya Syam. Dan ini akan kembali kepada nama asli Jazirah Arab. Syam ini sekarang adalah Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Ya. Kalau Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Ya. Di sini hanya ini yang tersisa. Lalu kata Rasulullah, dari daratan negeri Yaman. Ini Yaman. Dari daratan negeri Yaman, ya,
akan keluar api raksasa dari perut bumi setinggi-tinggi bukit dan gunung. Api ini sangat panas, seperti menghalau manusia dari Jazirah Arab. Orang-orang yang masih hidup di sini lari untuk menyelamatkan diri ke negeri Syam. Kata Rasulullah berikutnya, apabila manusia sudah kumpul semuanya di negeri Syam, maka malaikat Israfil pun meniup sangkakala pertamanya. Kiamat besar pun dimulai. Inilah dia 10 tanda besar kiamat. Dan ingat ya, waktunya saling berdekatan, jaraknya tidaklah memakai masa yang lama. Dan ini tanda besar kiamat ini sifatnya internasional. Seluruh dunia akan menyaksikannya. Beda dengan tanda kecil. Kalau tanda kecil ini bisa sifatnya lokal, ya. Tanda kecil kiamat bisa sifatnya lokal. Seperti salah satu tanda kecil kiamat, terjadi fitnah dan petaka huru-hara pembantaian umat Islam di negeri Syam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan cuma Syam yang merasakan. Ya kan? Pembantaian umat Islam. Ini ada hadisnya. Tapi kalau yang tanda-tanda besar kiamat, sifatnya internasional, mendunia.